Warga Desa Pancasari, Kecamatan Sokasada, Buleleng merasakan hal yang tidak biasa setelah dilakukan vaksinasi. Warga ini mengalami badan bentol-bentol dan gatal setelah 3 jam menjalani vaksinasi COVID-19 AstraZeneca. Kondisi ini masih terasa hingga 2 hari setelah vaksinasi. Nimade Misyani Wismayanti, 35 tahun, warga Dusun Lalang, Linggah, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, mengalami kejadian yang tidak biasa pasca vaksinasi. Seluruh badan mengalami bentol dan gatal setelah disuntikan vaksin AstraZeneca beberapa hari lalu di aula kantor Desa Pancasari. Badan yang mulai bentol dan gatal dirasakan Misyani setelah 3 jam dilakukan vaksinasi pertama. Kondisi ini masih terjadi hingga saat ini, pasca 3 hari setelah vaksinasi. Sebelumnya, ibu rumah tangga ini tidak memiliki alergi apapun. Baru pertama kali mengalami bentol dan gatal seperti alergi pasca divaksin COVID-19 jenis AstraZeneca. Misyani menambahkan sejauh ini pihaknya sudah melaporkan kepada tim medis dan hanya diberikan obat sejenis antibiotik untuk mengurangi bentol-bentol. 3 jamnya mulai ada gatal-gatal, terus tak garuk, terus gatalnya semakin meluas. Ya. Itu dari kapan, Bu? Sampai kapan? Hari ini masih terasa? Hari ini masih terasa gatalnya, tapi bentol-bentolnya udah mulai hilang. Dikasih obat antibiotik, ya? Ya, antibiotik langsung hilang. Tapi nggak tahu ntar, soalnya kemarin paginya hilang, sorenya gatal lagi. Kondisi saat ini sudah lebih membaik namun masih tetap muncul sewaktu-waktu. Made Misyani akan menerima kembali vaksin untuk tahap kedua pada tanggal 23 Agustus mendatang. Ia merasa khawatir untuk vaksinasi kedua, takut kondisi seperti saat ini terulang kembali. Komang Yuda, Bali TV.